Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa nih? Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Di event JKT48 Collection ini, kalian bisa dapetin bundle cowok gratisan ya guys. Di antara 3 bundle ini, kita cuma bisa dapetin satu aja. Karena token JKT48 nya ini cuma dibagi satu aja guys. Jadi kalian gak bisa dapetin tiga-tiganya. Jadi kalian harus pilih salah satunya guys. Kalau saya kayaknya bakal pilih bundle Roaring Connect nya ini. Nah ini dia penampakan dari bundle Roaring Connect nya nih guys. Menurut kalian gimana, keren atau enggak? Tulis di kolom komentar. Jadi bundle nya ini tuh ada helmnya gitu ya guys. Ini bentuk serigala atau panther nih guys. Nah bundle nya tuh gak ada efeknya ya. Jadi polosan kayak gini. Tapi menurut saya bundle nya tuh keren guys. Terserah kalian besok pengen pilih yang mana ya guys, karena ada 3 bundle yang bisa kalian pilih. Di bocoran yang pertama ada Evogun MP40 Predatory Cobra nih guys. Siapa dari kalian yang belum punya skin Evogun MP40 nih? Entah ya, nanti di server Indo yang keluar itu MP40 atau skin Evogun lainnya. Tapi kayaknya bukan skin MP40 ya yang kalian pengen. Karena kemarin banyak banget di kolom komentar yang minta bocoran soal skin Evogun AK Blue Flame Draco nih. Buat kalian yang belum dapetin skin AK-nya, tenang aja guys. Karena skin Evogun itu udah pasti dikeluarin lagi ya. Tapi nggak tahu waktunya kapan nih guys. Jadi kalian harus update terus soal event terbaru Free Fire nih guys. Jadi pantengin terus channel Fatorial Chan ya. Oke guys, jadi kita lihat aja besok kira-kira yang keluar selanjutnya setelah M4 Infernal Draco, skin MP40 atau AK Blue Flame Draco. Bisa jadi skin Evogun lainnya juga sih guys. Di bocoran yang selanjutnya ada skin Shotgun 2 Incendium Burst yang keluar lagi di event Luck Royale nih guys. Wah gila sih, skin shotgun sebagus ini keluarnya di Luck Royale nih guys. Semoga kalau skin shotgunnya ini keluar di server Indo juga, keluarnya di event yang sama ya guys, di event Luck Royale. Karena hoki saya tuh lebih besar nih guys kalau di event Luck Royale ketimbang di event lainnya. Kalau kalian gimana nih guys? Di event Luck Royale ini kalian sering hoki atau enggak nih guys? Di sini ada semua skin shotgun yang temanya burst ya guys. Di sini ada skin shotgun Incendium Burst, terus Aqua Burst, terus ada Solaris Burst dan juga Terrano Burst nih. Kalau skin yang ini kayaknya saya udah punya sih guys. Skin utamanya nih yang saya belum punya ada Incendium Burst ini. Skin shotgun ini tuh punya statistik yang keren banget karena ada damage plus 1 dan rate of fire plus 2 nih guys. Ini OP parah sih guys. Nah kalian udah dapetin skin Incendium Burst ini atau belum? Tulis di kolom komentar dan kalian setuju atau enggak nih guys. Kalau skin shotgunnya ini dikeluarin juga di server Indo dan dikeluarinnya di event Luck Royale. Kalau saya setuju banget sih guys. Tapi kayaknya ini bakal keluar di event lainnya deh kalau keluarnya di server Indo ya. Karena jarang banget sih ada skin shotgun yang keluar di event Luck Royale. Nah dari keempat skin shotgun ini mana yang udah kalian punya nih guys? Kalau saya baru punya yang ini nih guys. Untuk skin shotgun Aqua Burst-nya di sini ada damage plus 1 dan rank-nya plus 2 nih guys. Ini lumayan juga sih statistiknya guys. Karena ada damage-nya plus 1 ya. Untuk yang Solaris Burst ini ada rate of fire nih guys dan akurasinya plus 2. Kemudian untuk yang terakhir ada Terrano Burst, itu tambahannya armor penetration dan reload speed-nya plus 2 nih. Semoga skin shotgun-nya keluar juga di server Indo ya guys. Kalau saya pengen banget dapetin skin utamanya ini sih guys. Di event yang kemarin saya belum hoki untuk dapetin skin shotgun ini. Semoga di event selanjutnya buat kita yang belum dapetin skin shotgun Incendium Burst-nya bisa dapetin ya guys. Di bocoran selanjutnya ada bundle terbaru nih guys. Ini dia bundlenya guys. Nama bundlenya itu Ferocious Fox Style nih guys. Nah penampakannya kayak gini. Jadi bundlenya tuh tatoan ya guys. Tatonya kayak gini nih. Menurut kalian keren atau enggak? Bagusan mana nih guys? Bundle Yin Yang atau bundle ini nih? Jadi bundle ini tuh punya topeng nih guys. Sesuai dengan namanya Fox Style, jadi ini tuh topeng serigala gitu guys. Ada dua sisi ya, yang warna kuning dan juga warna hitam ini guys. Terus celananya kayak gini, di bagian belakangnya ada ekornya kayak gini guys. Dan rambutnya kayak gini. Nah dari bundle ini menurut kalian keren di bagian apanya? Kalau saya sih suka di bagian tatonya ini sih guys. Nah kalau kalian suka bagian apanya nih guys, boleh tulis di kolom komentar. Bundlenya ini keluar di event Token Tower ya guys. Semoga kalau bundlenya keluar di server Indo, bukan keluar di event Token Tower ya guys. Yang keluar di event Token Tower itu ada
bundle tadi dan juga bundle zombie samurai ini guys. Bundle zombie samurai ternyata dikeluarin lagi di server luar ya. Nah kalau kalian pilih yang mana nih, bundle baru tadi atau bundle zombie samurai ini? Nah buat kalian yang belum dapetin bundle zombie samurai, semoga event bundle zombie samurainya juga keluar di server Indo, cuma jangan keluar di event token tower ya guys. Nah kalian rela gak nih guys kalau bundlenya ini dikeluarin di event token tower nih guys? Di bocoran yang selanjutnya ada event Less is More nih guys. Event ini udah lama banget gak keluar di server Indo ya guys. Dan saya udah beberapa kali bahas soal event Less is More karena saya berharap banget event ini dikeluarin lagi sama Garena Indo. Karena memang udah lama banget ya guys event ini gak dikeluarin. Buat kita player gratisan, butuh banget ya guys event kayak gini. Soalnya, model player yang diamondnya selalu 0 ini beruntung banget kalau ada event ini. Karena semakin sedikit diamond yang kita punya, maka diskonan yang kita dapat itu lebih besar. Dan di sini harganya 32.000, kalau di server Indo kayaknya cuma 16.000 doang untuk dapetin 520 diamond. Jadi player gratisan tuh bisa langsung top up ya dan bisa ngesepin event terbaru Free Fire. Semoga Garena Indo lihat video ini dan ngeluarin event Less is More ya guys. Ah ini gak enak banget sih suara saya bindeng kayak gini ya guys. Sorry banget ya. Oke guys, jadi ini dia bocoran event terakhir. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Aftermath of preparation, good food, good mood, blood in circulation, one step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.